ngapain good morning, bangun pagi, keluar pintu, dapat kiriman bunga anggrek dari Syahrini Asyarani. Oh, kakak beradik. Syahrini Asyarani, the princess. Wife anggrek kesukaan Hotman Pak. Thank you Syahrini. God bless you. Ayo kita berdoa sama-sama. Masih banyak bunga anggrek. Nanti akan kita announce juga. Ini yang pertama pagi ini anggrek budi dari Syahrini the princess. Hotman Paris. Merayakan ulang tahun ke-62, Hotman Paris mendapat hadiah dari Syahrini dan Ayu Syahrini yang memenuhi halaman rumahnya. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Kerap membantu Syahrini dan Reino Barak sebagai kuasa hukum, Hotman Paris memang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan pasangan suami istri tersebut. Tak jarang keduanya saling menyempatkan waktu berkumpul untuk bersilaturahmi atau sekedar mengirimkan hadiah. Seperti ketika Hotman Paris tengah merayakan ulang tahunnya pada Rabu, tanggal 20 Oktober tahun 2021 lalu. Sebelumnya terlihat melalui akun Instagram pribadinya, Inces mengunggah foto kebersamaannya dengan pengacara nyentrik tersebut sambil memberikan ucapan selamat panjang umur Bang Ed Hotman Paris Official, sehat, bahagia, makin sukses, disayang semua orang, tulis Inces. Selain mengaturkan doa, ternyata Syahrini juga mengirimkan serangkaian hadiah ke rumah Hotman Paris. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Hotman Paris terlihat memamerkan bunga anggrek putih berukuran raksasa yang dikirimkan oleh Syahrini dan Ayu Syahrini di kediamannya. Selamat pagi, good morning, bangun pagi keluar pintu dapat kiriman bunga anggrek dari Syahrini Ayu Syahrini. Oke, white anggrek kesukaan Hotman Paris, thank you Syahrini, God bless you, ayo kita berdoa sama-sama umur panjang, tutur Hotman. Tampak dalam foto tersebut teras rumah Hotman Paris sampai terlihat sesak lantaran besarnya rangkaian bunga anggrek yang dikirimkan Inces. Sementara pada tahun sebelumnya, saat berulang tahun ke-61 Hotman Paris juga menerima hadiah dari Syahrini dan Reino Barak. Meski dirayakan sederhana, Hotman tetap mendapat banyak hadiah dari rekan artis. Ia membeberkan hadiah mewah yang diberikan Syahrini, Reino Barak, dan Ayu Syahrini. Kado itu berupa sepatu mahal merek Hermes. Sepatu mahal dari sang sahabat itu dibungkus goodie bag warna orange dan diletakkan di halaman rumah Hotman. Hotman pun membaca ucapan selamat yang dikirim Syahrini. Mengaktifkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami.